Langsung dari dua menteri, jadwal resmi pencairan PKH tahap kedua Maret April dan BLT mitigasi resiko pangan Rp600.000 akan cair bareng. Kapan cairnya? Kemudian tiga bansos tunai tambahan menemani saat bulan Ramadan dari Rp300.000 hingga 18 juta rupiah per KPM. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya? Dan tiga bansos tunai tambahan seperti apa yang akan menemani teman-teman semuanya di saat bulan Ramadan 1445 Hijriah? Ya. Nah, seperti apa beritanya? Mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini. Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog Channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting Dan tentunya sangat mengembirakan bagi keluarga penerima manfaat Utamanya adalah penerima manfaat PKH dan juga penerima manfaat BPNT Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang langsung dari dua menteri, jadwal resmi pencairan PKH tahap kedua Maret April dan juga BLT mitigasi resiko pangan Rp600.000 akan cair bareng. Kapan akan dicairkan? Apakah sudah muncul aplikasi 6NG untuk bantuan sosial tersebut? Kemudian, Tiga bansos tunai tambahan akan menemani teman-teman semuanya di saat bulan Ramadan. Nah, tiga bantuan sosial tambahan apa saja yang akan menemani teman-teman semuanya di bulan Ramadan? Nah, mari kita simak bersama-sama. Tentunya jangan di-skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Naura Vlog, mohon dukungannya untuk subscribe like, komen, dan share dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya amin, amin, ya robbal alamin nah baik sahabat sosial dimanapun anda berada mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya Sahabat sosial, di mana-mana berada, tentunya untuk hari-hari ini, teman-teman semuanya, bantuan sosial BPNT, alokasi Februari, Maret 2024, masih terus disalurkan hingga nanti 100 tentunya sahabat sosial. Ada beberapa yang sudah tersalurkan, tinggal menunggu bantuan sosial PLT Medikasi Resiko Pangan, ataupun bantuan sosial PKH tahap kedua. Ada juga yang belum tersalurkan, sehingga menjadi was-was ataupun gelisah ya sahabat sosial jadi bagi yang belum tersalurkan bantuan sosial BPNT Feb 2024 mohon bersabar terlebih dahulu cek secara berkala aplikasi Six Engine-nya apakah teman-teman semua sudah masuk ke tahap SPM, SP2D ataupun proses top up ya. Apabila teman-teman memang masuk ke dalam kategori gagal cek rekening, segera laporkan ke pendamping sosial apakah nanti dialihkan ke PT Pos Indonesia ataukah nanti akan tergraduasi secara alami. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Menunggu yang pasti, teman-teman bisa tanyakan ke pendamping sosial masing-masing. Nah, baik sahabat sosial, kita ke intinya adalah kita dapat informasi langsung dari dua menteri. Jadwal resmi pencairan PKH tahap kedua Maret-April dan BLT mitigasi resiko pangan Rp 600.000 dikabarkan akan cair bareng sahabat sosial. Kemudian, kapan sih sebenarnya akan pencairan tersebut? Sahabat sosial di mana pun berada, perlu kita ketahui bersama bantuan sosial BLT mitigasi resiko pangan seharusnya dicairkan di akhir bulan Februari 2024 yang lalu. Sahabat sosial untuk targetnya adalah 18,8 juta penerima manfaat yang penerimanya adalah KPM BPNT murni atau KPM BPNT plus PKH. Sahabat sosial untuk KPM PKH murni tidak mendapatkan bantuan sosial BLT mitigasi resiko pangan. Kemudian karena di lapangan ada kenaikan harga beras yang cukup tinggi hingga Rp18.000. Kemudian Kementerian Erlangga Hartarto akhirnya memundurkan untuk bantuan sosial BLT mitigasi resiko pangan di bulan Maret 2024 atau di saat bulan Ramadan 1445 Hijriah. Siapa sosial? Bertujuan apa? Bertujuan agar teman-teman semuanya nanti bisa. Daya beli masyarakatnya lebih tinggi karena tentunya nanti akan ada kenaikan harga pangan pokok seperti beras, kemudian juga ada daging ayam, telur, kemudian cabai, bawang merah, bawang putih dan lain sebagainya. Bang. Yang penting. Bahan pangan pokok tentunya akan naik drastis ya dari menjelang ramadan hingga nanti menjelang hari raya idul fitri. Makanya dengan adanya BLT mitigasi resiko pangan tersebut, bertujuan agar daya beli masyarakat tetap tinggi, sahabat sosial. Nah kemudian kapan sebenarnya akan segera disalurkan? Menurut dari Bapak Erlangga Hartarto kemarin teman-teman semuanya dalam konferensi persnya menyatakan bantuan BLT mitigasi resiko pangan dicairkan sebelum Hari raya Idul Fitri artinya sahabat sosial. Untuk bantuan BLT mitigasi resiko pangan, dicairkan di bulan Ramadan. Ini benar-benar informasi langsung atau resmi dari Bapak Erlangga Hartarto bahwa bantuan BLT mitigasi resiko pangan akan dicairkan sebelum hari raya Idul Fitri. Bisa jadi nanti di minggu pertama, di bulan puasa, atau minggu kedua, di bulan puasa, atau minggu terakhir menjelang hari raya Idul Fitri kemungkinan Hamin 7 untuk pencairannya paling terakhir sahabat sosial jadi seperti itu ya ditunggu terlebih dahulu informasinya terkait BLT mitigasi resiko pangan kemudian bagaimana dengan bantuan PKH tahap kedua nah kita juga menggali informasi kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia Beliau menyatakan bahwa bantuan sosial BPNT sedang berproses ya untuk Februari Maret 2024. Kemudian untuk bagaimana pencairan PKH tahap kedua sama jawabannya adalah PKH tahap kedua akan dicairkan sebelum hari raya Idul Fitri. Jadi pencairan PKH tahap kedua dan juga BLT mitigasi resiko pangan ada kemungkinan dicairkan bareng sahabat sosial. Jadi nanti bagi penerima BPNT plus PKH, nanti PKH tahap kedua nanti dicairkan bersama dengan BLT mitigasi resiko pangan. Jadi PKH-nya sesuai dengan komponennya masing-masing, kemudian BLT mitigasi resiko pangannya adalah Rp600.000. Kabar gembira ya teman-teman semuanya, semoga cairnya berdekatan agar teman-teman bisa mendapatkannya. Uangnya lebih banyak, jadi bisa digunakan untuk menjelang hari raya Idul Fitri. Ya, tentunya untuk berkumpul dengan keluarga, kemudian membuat masakan-masakan yang enak. Ya, teman-teman semuanya, untuk menjamu para tamu, keluarga, sahabat, kerabat, dan lain sebagainya. Seperti itu ya, teman-teman semuanya. Untuk informasi terkait PLT dan juga PKH tahap kedua. Kemudian ternyata juga tiga bansos tunai tambahan telah disiapkan oleh pemerintah menemani saat bulan Ramadan dari Rp300.000 hingga Rp1,8 juta per KPM. Nah, bantuan sosial apa saja yang menemani teman-teman semuanya di bulan Ramadan? Baik teman-teman kita update untuk bansos yang pertama Bansos yang pertama adalah bantuan sosial BLT Yaitu adalah BLT dana desa atau BLT miskin ekstrim Alhamdulillah bantuan sosial BLT miskin ekstrim telah disalurkan di berbagai wilayah di Indonesia termasuk nanti menuju atau saat bulan atau saat bulan Ramadan 1445 Hijriah juga tetap disalurkan Nominalnya dari Rp300.000 hingga Rp900.000 tergantung dari desa masing-masing dalam mencairkan bantuan sosial tersebut, sahabat sosial. Untuk kriteria penerimanya yang pertama adalah miskin ekstrim, yaitu dengan pendapatan paling maksimalnya adalah Rp11.000 atau satu bulan Rp300.000. Kemudian juga sudah lansia disabilitas, kemudian juga tidak ada yang mengurusi ya, Kemudian, yang ketiga adalah janda dan duda, tentunya kemudian yang sudah berumur ya memiliki riwayat penyakit kronis atau penyakit yang cukup serius ya teman-teman dan tidak bisa beraktivitas itu bisa mendapatkan BLT dana desa tersebut teman-teman ya itu untuk bantuan sosial yang pertama kemudian bantuan sosial yang kedua bantuan tunainya adalah bantuan sosial program Indonesia Pintar Alhamdulillah bantuan sosial program Indonesia Pintar masih berlanjut di bulan Maret ya di bulan saat Ramadan 1445 Hijriah ya. jadi bagi teman-teman semuanya yang sudah muncul di aplikasi pip.kemdikbud.go.id segera cairkan. Namun syaratnya teman-teman semuanya tentunya menghubungi pihak sekolah dulu minta surat keterangan kemudian baru datang ke bank penyalur, Bank BRI BNI untuk mencairkan bantuan sosial tersebut teman-teman ya. Untuk maksimalnya nanti penerimanya adalah 1,8 juta penerima untuk jenjang SMA atau SMK. Cukup besar sekali ya ada kenaikan Rp800.000 dari tahun 2023 yang hanya Rp1 juta. Rupiah. Kemudian di tahun 2024 kenaikan hingga 80% yaitu Rp800.000 teman-teman. Kemudian bantuan sosial tunai yang terakhir adalah bantuan sosial BPNT Februari Maret 2024. Tentunya sosial... BPNT Februari Maret 2024 masih terus disalurkan hingga nanti 100%. Tentunya untuk mencapai 100% masih butuh waktu yang cukup lama, biasanya hingga akhir Maret 2024. Jadi bagi teman-teman yang belum tersalurkan BPNT Februari Maret tetap bersabar karena terus berproses pencairan Cek secara berkala di aplikasi NG, apakah teman-teman semuanya masuk SPM, SP2D, atau SI ya? Apabila sudah SI, berarti tinggal tunggu saja. Cek secara berkala, karena kemarin teman-teman kita juga banyak yang mengecek sudah hampir 7 hari, kemudian baru tercairkan pada hari ini, sahabat sosial. Nah itulah informasi terbaru, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.